Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Cik Man. Cik Man Deku lah. Apa khabar semua? Sihat eh? Tengah hari ni cuaca pun agak panas eh hari ni. Dah beberapa lama juga tak hujan ni. Jadi terima. Memang tapi berangin lah alhamdulillah hari ni. Hari ni memang berangin. Jadi mudah-mudahan cuaca pun baiklah hari ni, insyaAllah. Apa khabar semua? Sihat eh? Terbaik, terbaik. Okay, jadi alhamdulillah ini adalah siri pertama ataupun tayangan yang pertama untuk siri Cik Man Deko ni. Jadi Cik Man pun masih belajar-belajar lah macam mana kita nak apa, nak handle apa semua kan. Jadi apa-apa kelemahan dan juga apa-apa komen yang membina, insyaAllah Cik Man akan ambil berat lah, insyaAllah. Okay, jadi alhamdulillah macam semalam Cik Iman pergi dekat ni sekolah Datuk Bentara Luar, kalau tahu eh. Sekolah Datuk Bentara Luar ni dia sekolah menengah. Sekolah menengah yang terkenal lah dekat di Batu Pahat ni. Jadi dekat sekolah Datuk Bentara Luar ni memang saya masuk tu pun nampak meriah tau. Mula masuk daripada pintu pagar sekolah. Nampak macam-macam banner lah yang digantung. Lepas tu bila saya masuk dekat di dataran perhimpunan masuk dataran perhimpunan, dataran tu pun dah diwarna dengan warna yang terang, warna merah tak silap masa tu. Semalam warna merah, lepas tu dekat background dia tu kan ada barisan kelas-kelas tu dah penuh dengan mural lah. Penuh dengan mural, penuh dengan doodle dan sebagainya yang berwarna-warni. Memang sangat apa, menjamu mata lah masa tu. Okay, kemudian bila saya masuk ke dalam lagi, semakin ke belakang, sekolah tu memang penuh dengan mural Jadi tahniahlah kepada sekolah. Dan juga dengan warna-warna yang sesuai dengan sekolah menengah. Yang tu penting. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau macam kita ni kita nak warna ni, nak mewarna sesuatu nak mewarna rumah ke, nak warna sekolah ke, kadang kita tak tahu nak padankan warna tau. Nak padankan, nak matchingkan dengan color apa kan. Jadi insyaAllah hari ni insyaAllah Cik Man akan sharing lah berkenaan dengan warna ni, pemadanan warna Baik, jadinya okey, jadinya yang pertama ialah korang kena tahu dululah warna asal untuk dinding tu. Contoh kalau sekarang ni kelas warna apa. Kita cerita satu situasi dululah kan. Satu situasi iaitu nak mewarna semula kelas. Kan? Kelas nak warna apa? Sebab sekarang ni walaupun musim COVID budak-budak pun belum pergi sekolah. Tapi cikgu-cikgu mesti ada sesuatu lah nak ditunjukkan pembaharuan untuk bila dah start sekolah nanti. Jadi salah satunya ialah untuk mengecat ke kelas. Nak mengecat kelas. Okay, jadinya Cik Man nak beritahu untuk menjadikan kelas tu nampak baru, nampak lebih apa, menarik untuk budak-budak belajar apa semua kan. Jadi yang pertama ialah warna kena berbeza daripada warna asal dinding tu. Contoh kelas tu mula-mula warna biru kan, tahun lepas semua warna biru. Birulah, biru muda ke kan. Jadi kalau boleh tahun ni kalau nak tukar cat ke apa, kena tukar dengan warna yang berbeza. Jadi guna toner yang berbeza lah. Okay, jadinya kat sini merah ni toner warna dia merah pekat, merun, lepas tu pergi ke orange dan sebagainya. Jadi jangan guna warna yang ni, gunakan warna yang lain. Contoh kalau asalnya warna pink, contoh asalnya warna pink dan juga merah, tukar ke warna yang biru dan juga biru muda. Dia ada tone lah, biru dengan biru muda. Nanti sebab apa? Sebab apa kita kalau boleh nak mendatangkan suasana yang baru. Suasana yang baru bagi ruang yang kita nak cat tu. Kan? Jadi kalau kelas tu asalnya warna pink dengan merah, kita tukar kepada warna biru pekat dan juga biru muda. Tapi jangan biru pekat semua.
Kalau biru pekat semua, lepas tu ada line putih, dah macam apa? Macam balai polis kan. Okey. Jadi itu step yang pertama, iaitu mengenal pasti warna yang warna asal. Jadi kalau boleh, kalau kita nak catkan baru, jangan warna yang sama dengan warna asal ataupun yang dekat-dekat dengan warna asal. Jadi tak nampak barulah nanti. Betul tak? Contoh kita masuk kelas warna biru. Kan? Tahun depan warna biru muda. Tahun depannya lagi warna biru yang lagi cair. Jadi tak nampak pembaharuan. Jadi tak seronoklah kita dengan suasana yang baru tu. Okey. Yang kedua ialah setelah mengenal pasti. Jadi yang pertama mengenal pasti warna asal ruang tu ataupun kelas tu ataupun dinding tu, contoh warna biru tadi kan. Kita pilih warna yang kita nak. Contoh, okey. Bila dah Google, biasalah sekarang ni cari apa pun Google tu lah. Kalau kita tengok gambar yang cantik-cantik ni, biasa kita cari kat Google, tengok kat Google ada apa warna yang kita pilih. Okey, contohlah daripada tadi warna biru, kita nak ubah kepada tema dia warna kuning lah contoh. Tema warna kuning. Jadinya warna kuning ni dia ada beberapa tone tau. Ada orange, nanti pergi ke kuning terang, nanti pergi ke kuning pudar, nanti pergi ke kuning yang lagi cerah. Jadi warna-warna ni semua korang kena padankan. Maksudnya jangan pilih satu warna je. Jadi tengok mana ruang yang sesuai, kita selang-selangkan lah warna tu. Okey, dah tengok kat Google apa semua kan, dah tahu, dah tengok contoh apa semua, cari kat Google. Jadi kita rangkalah. Okey, dah pilih warna. Jadi step kedua kan. Main cakap je. Suara jelas tak? Siapa yang tengok ni? Suara jelas tak? Sebab Cik Man kat luar ni ada dekat dengan jalan kan. Jadi suara agak mungkin ada suara lori lalu lalang apa semua. Okey. Jelas, suara jelas. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, Cik Man nak tadi step pertama kenal pasti warna asal, yang kedua kenal pasti warna yang kita nak dan juga lapisan warna dia. Yang ketiga buat satu lakaran. Yang ni mungkin ramai yang tak pernah buat kan. Main cat je. Okey. Kalau dalam kita punya kemahiran tu, kita memang ada kemahiran mengecat dan juga kemahiran seni. Tak ada masalah. Tapi sebaiknya lakar dulu. Contoh buat satu lakaran, buat satu lakaran. Lakarlah dekat mana-mana kan. Buat satu lakaran, ruang yang kita nak cat. Lepas tu kita rancang. Kita plan lah nak buat warna apa. Okey. Contoh atas warna biru gelap, bawah mark warna biru muda, bawah sekali warna putih. Benda ni kita lakar dulu. Jadi benda tu kita dah imagine. Kan? Dah imagine dulu, kita dah keluarkan dekat lakaran. Okey, jadi insya-Allah nanti bila kita tengah mengecat tu taklah blank. Tiba-tiba blank pula. Kan? Baik, tu yang ketiga, iaitu membuat lakaran. Jadi yang keempat kena cari cat lah. Jadi beli cat. Cik Man dah tunjukkan caranya sebelum ni kan. Macam mana nak pergi kedai hardware, macam mana nak pilih cat, macam mana nak tengok katalog dan harga-harganya kan. Pilih cat minyak atau cat air. Itu Cik Man dah terangkan sebelum ni. Jadi pergi kedai cat, beli cat. Jadi yang kelima apa? Yang kelima terus cat lah. Okey tak? Sebab apa? Kepentingan warna ni. Ini sebenarnya Cik Man punya lukisan. Tapi zaman dulu punya lukisan lah ni. Ni tahun 2013 kot. Ni lukisan. Sebab apa? Salah satu benda yang ini ilmu yang semua orang kena ada sebenarnya. Kan? Iaitu pemadanan warna lah. Macam tadi Cik Man sebut. Ada warna kuning, ada warna kuning gelap apa semua. Nanti warna biru. Biru tu boleh pergi ke gelap, boleh pergi ke biru muda. Lepas tu ada warna merah dan sebagainya. Jadi ini warna itu sangat memainkan peranan. Sebab apa? Kalau Cik Man sendiri pun
Eh, Cik Man sendiri pun kalau nak lukis mural dekat sekolah, Cik Man tengok dululah sekolah tu sekolah apa. Adakah dia sekolah tadika? Ataupun sekolah rendah? Atau sekolah menengah? Ataupun sekolah universiti? Ataupun tempat awam? Jadi setiap tempat ni, kita boleh menggunakan tema warna yang berbeza. Jadi insyaAllah lah kalau macam tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang jadi cikgu ataupun jadi ketua di satu tempat, jadi cikgu, jadi apa lagi yang boleh kita mengecar kan. Jadi benda tu insyaAllah ilmu ni akan digunakan lah nanti. Okay, alright. Okay, jumpa lagi esok. Ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen lah. Boleh komen dekat Cik Man. InsyaAllah Cik Man akan cuba jawab. Okay. Mesej pun boleh. PM pun boleh lah nanti. Kalau nak WhatsApp terus, 013-702-7770. Boleh WhatsApp Cik Man terus. Okay, kalau ada pertanyaan. Alright, jumpa esok dengan topik yang berbeza. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.